guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini gue mau masak, mau bikin menu berbuka puasa yang simple tapi enak. Tapi memang ada kendala karena kalau tinggal di kampung, karena memang pasarnya itu cuma ada di hari Senin, yaitu di Moropane, dan itu lumayan cukup jauh di sini. Yang biasanya naik angkot bayar 2.000, sekali jalan ternyata sekarang udah 4.000, ojek 5.000, sekarang udah 10.000, dan itu pun juga gak banyak bisa dibeli, atau di pasaran yang dibalai pun juga gak lengkap. Jadi hari ini kita akan coba masak yang simple, yang gak minyak-minyak karena minyak mahal di sini. Kita bakal cari bahan makanan yang ada di sekitar rumah, lalu kita masak. Dan nanti kita akan bikin pecel, ya kan, dari daun-daunan yang ada di sekitar rumah. Gimana keseruannya? Let's check it out. Oke, menu hari ini kita coba cari yang simple. Yang pasti ada mie kuning. Lalu nanti untuk proteinnya ada telur. Lalu kita akan nyari daun singkong, daun tapak lemon, dan lainnya. Dan kita bakal masak jadi pecel ala anak kosan. Oke, kita akan berburu bahan masakan ada di sekeliling rumah dengan modal baskom. Kita kau cari, guys. Nih, kita cari. Oke, untuk tomat udah berbuah, alhamdulillah. Ada tomatnya. Tomatnya tuh ada tomat, ada tomat 3 biji. Lalu kita cari daun singkong, kita rebus. Nah, maaf ya, diambil ya. Jadi gue ingat waktu di Jakarta tuh orang bukan pucuk ubinya diambil, tapi semua dari daunnya ini. Tapi nanti direbus, tambah singkong lagi, keras nggak ya? Coba. Oke, itu kuburan kita. Aku mau pakai daun pepaya atau enggak, tapi pahit ya. Pakai daun pepaya dikit. Beberapa daun pepaya. Lanjut, kita coba ambil daun tapak lemon. Tuh. Perburuan kita hari ini untuk daun-daunannya nanti kita bakal mix. Oke guys, ini tanaman yang gue tanam. Ini sedikit lagi berbuah untuk kacang paga atau kacang rotinya. Nanti kita bakal gulai bareng sawi singgalang dan juga pensi, kesukaan dari Datet yang ada di Seralangun. Dan nanti doain cepat berbuah, nanti kita bakal masak. Ini bahan-bahannya untuk bumbu pecel. Ini ada sayur-sayurannya. Ada kol, ada telur 2 biji, ada tapak lemon, daun singkong, daun pepaya, ada tomat, ada namanya ini kentang, ada tahu, ada mie, ada bumbu pecel. Ini bumbu untuk panggil ubinya, ada ubi ungu, ubi kuning, dan gula nau sama pandan. Kita akan proses ala gue. Nah, pertama-tama kita rebus semua bahannya, dan ini gue udah siapin riuk. Kita masukin semua bahannya, gak apa-apa. Masukin telur, masukin daun-daunannya, ya kan? Masukin kentang, masukin kentang, masukin tahu, gak apa-apa. Di awal. Lalu kita pakai mie setengah aja. Masak lagi ya, sekarang buat sahur. Nah, special buat tomatnya kita biar mentah, lalu nanti kita masak. Ini bumbu pecelnya gue beli di Moropane, ini 1/4 harga Rp10.000, jadi lumayan cukup enak. Sekarang kita bakal masak. Ini direbus sampai matang. Sudah
Nah guys, ini makanan udah kita udah siap. Makanan hasil buatan kita hari ini yaitu ada pecel. Pecel udah direbus semua bahannya ya. Kita bakal campur satu-satu untuk pecelnya. Oke, gue pengen coba dari kol dulu. Kalau di sini namanya selada guys. Kalau tempat kita selada kan selada air buat garnish ya. Kita campur daun-daunan lainnya, ya kan? Hijau-hijau, royo-royo. Campur daun pepaya. Lalu kita campur lagi dengan mie. Ini kita campur sama kentang. Campur tomat. Tomat dari halaman rumah sendiri. Telur. Lalu tahu. Lalu kita campur dengan kuah. Kuah favorit kita yaitu kuah pecelnya. Honestly gue suka yang agak sedikit kental. Biasanya kita beli yang merek Serinti kan, yang sasetan, yang bungkusan itu. Ini ada ternyata di Morpani yang jual kiloan. Kita coba. Lalu kita campur. Aur-aur ya, habis benar-benar him. Enak. Fresh. Diambil dari halaman sendiri. Dari pekarangan sendiri. Untuk komposisi terjaga ada sayurannya, ada hijau-hijaunya, ada proteinnya. Kita makan tanpa nasi. Next kita coba yang pange, pange ubi. Wah, ubi ungunya manis, sama gula jawa yang kental, enak banget. Aku suka minumannya, melon, fresh. Coba lagi, susu putih, enak banget. Lezat. Jadi ternyata tinggal di kampung tidak menyulitkan niat kita untuk berbuka dengan yang manis, yang enak, yang diambil dari halaman sendiri karena pasti higienis, sehat, dan pastinya juga gratis. So itu dulu konten hari ini. Thank you for watching my YouTube channel. See you in the next video. Bye-bye. Sekali lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.